Halo semuanya, selamat datang kembali di Yudi Animasi episode jalan-jalan. Ketemu lagi bareng saya Ito di episode Yudi Animasi episode jalan-jalan yang sekarang ada di kota Utsunomiya, masih di prefektur Tochigi, Jepang. Oke, di sini saya mau melihat-lihat. Di sini ada pameran bonsai Satsuki. Kita lihat, ini dia. Oke teman-teman semuanya, ini adalah bonsai Satsuki atau Azalea Satsuki dengan macam-macam jenis ya. Ada 1500 lebih jenis bunga Satsuki. Di sini termasuk yang besar-besar ya. Sangat besar, subur, dan bunganya sangat indah ya. Untuk informasi saja, bonsai Satsuki mulai berbunga di bulan 5 dan sampai bulan 6 ya. 5 awal sampai 6 pertengahan bunga Satsuki bakal berbunga full seperti ini. Dan jenisnya ada sangat bermacam-macam jenis dan dari bentuk, ukuran, dan warna ya. Kita lihat ini bentuk yang seperti ini, ada juga kemudian yang bunganya apa ya, kayak mawar juga ada, dan ini sama ini sangat berbeda ya. Warna putih, punya corak pink seperti ini. Dan ini pink, ada pink muda dan ada sedikit tua, merahan, dan ada juga yang putih ya. Di sini juga ada, ini bentuknya agak lancip dikit, dan di sini agak melingkar. Kita lihat bunganya, macam-macam warnanya. Kita lanjut, di sini juga ada. Lihat bawahnya seperti ini, agak berlumut ya. Lanjut, di sini ada yang warna pink, sangat bagus. Dan pink dan merah ya. Jadi satu pohon ada banyak macam-macamnya warnanya. Di sini mungkin banyak ibu-ibu yang suka ya sama warna-warna seperti ini. Kita lanjut, ini yang di dalamnya.
Baik teman-teman semuanya, itu dia Yudi Adimasi episode jalan-jalan kali ini. Sampai jumpa di episode Yudi Adimasi episode jalan-jalan di Jepang berikutnya. Sampai jumpa, see you next time. Sayonara.